Ya iya. Kita lihat ya, dia bilang-bilang dari itu mungkin kita akan ada namanya baru tadi. Thank you.
Apalagi? Menyaksikan Take Me Out Indonesia dan kita melihat semangat yang tidak terbendung dari 30 wanita single dalam mencari pasangan di sini, begitu juga dengan pria single yang siap turun dari lift tersebut. Mari kita lihat lagi semangat mereka dengan iringan lagu dari DJ Zano, please. DJ Zano is in the house, yo. Mainkan sedikit, bro. Dan siap menyambut pria single yang ketiga. Ini yang ketiga. Nyala. Yes. Hijau kembali dan kita harus say hi. Selamat datang podium yang baru. Pengisi podium yang baru. Ada Adele. Selamat malam Ade. Halo. Apa kabar Adele? Baik, baik, baik. Tampil di hadapan orang-orang khususnya wanita-wanita cantik. Saya rasa ini merupakan bakat dari pria single yang ketiga ini. Sambutlah dia. Tunjukkan personamu. Panggil kok tiga orang yang muncul. Ini single semua. Kebetulan kita gak ada campuran. Single agak ada campur, mau dibilangin. Ini tiga-tiganya mau ikutan. Boleh juga sih kalau tiga-tiganya ikutan sekaligus ya. Tapi kan peraturannya gak boleh begitu, Cok. Harus salah satu. Coba kalian Hompimpa deh. Ya Hompimpa deh, siapa yang coba mau tampil? Coba Hompimpa, siapa yang mau ikutan? Hompimpa dulu, Hompimpa. Hompimpa, Ya, tangan lu putih sendiri soalnya. Jadi siapa? Nih? Salah ya. Jadi siapa nih? Ya udah, kok jadi. Ini pria singlenya? Enggak, sebenarnya kita satu paket. Oh. Jadi kalau milih satu dapat tiga. Enggak. Satu dapat tiga. Thank you guys yang lain. Makasih ya. Thank you ya, kita kasih tepuk tangan dong ya. Terpilihlah. Mereka teman-teman ya, pasti nanti kita akan kenalin juga. Oh iya pasti dong, kita akan kenalan lagi. Tapi yang paling penting kasih kesempatan dulu buat pria single di sebelah kanan saya kenalan dengan Anda. Monggo. Oke, selamat malam ladies. Salam kenal semuanya. Saya Daniel. Saya dari Yogyakarta. Daniel dari Yogyakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Leoncia, gimana kesan pertama kamu ngelihat Daniel? Itu unik banget, nyentrik banget, rambutnya kayak water heater gitu, ketelan air. Water heater? Thank you. Water heater? Sorry. Enggak, tapi jujur menarik sih. Unik terus? Banget, Yunita, jadi seru. Seru? Kalau sama dia kayaknya seru gitu ya? Seru. Kalau Nona, Nona juga membuka hati kembali ini buat pria single yang ketiga. Kesannya kamu dengan pria yang satu ini gimana, Nona? Kalau aku sih kesannya cuma satu karena Jogja itu kota pendidikan gitu. Mm-hmm. Jadinya aku ngelihat kamu sebagai orang yang terdidik aja. Orang yang berpendidikan. Makasih ya, Nona. Kita masuk ronde yang kedua. Siapa teman-temannya tadi dan apakah itu menandakan bahwa mereka satu grup? Apa yang mereka karyakan, apa yang mereka kerjakan? Lantas, akankah kita memberikan dia kesempatan untuk tampil? Kan gitu tadi coki bawahnya ya. Setajam sikat. Yaudah kita kasih kesempatan untuk Dani dan teman-temannya akan tampil menghibur Anda semua. Dan seperti biasa ladies, selama dia tampil kalian punya hak untuk menentukan pilihan. Ini dia. Daniel.
Sarang Heyo, Raina, terima kasih. Terima kasih Daniel, yo. Itu bagus sekali dan hasilnya tidak mengecewakan. Karena ronde 2 ini semuanya bertahan. Adel juga bertahan. Halo Adel. Bagaimana penampilan dari pria single ini? Mungkin kelihatannya dia cute, smart, and funky. Cute, smart, and funky, itu compliment buat Daniel. Bertahan, yang lain bertahan. Janjian berdua, Reza? Enggak sama sekali ya. Nah, coba komentarnya gimana? Masih muda loh. Saya suka penampilannya, keren. Thank you. Suaranya kayak bikin, kayak hati kemana gitu. Terus rambutnya kan kalau kain syari ini, apa sih? Jambul Katulistiwa. Jambul Katulistiwa. Kalau ini apa rambutnya? Jambul Ekuator ini. Ekuator. Ini jambul badai. Badai. Habis kena badai tadi. Oh iya. Yeah, dan berikut ini semoga lewat tayangan berikut ini juga semakin menambah ketertarikan kalian kepada Daniel. Dan seperti biasa selama tayangan tampil, kalian boleh menentukan pilihan. Dan berikut ini tayangannya. Kemandirian membuat saya hidup lebih baik. Dari tahun 2006, saya memutuskan untuk merintis karir di Jakarta. Berawal dari modal kecil-kecilan, hingga akhirnya saat ini saya memiliki sebuah studio band dan kafe. Sebagai owner, sehari-hari kegiatan saya mengawasi usaha ini, agar berjalan dengan lancar dan dituntut untuk pandai melihat peluang. Secara personal, saya itu orangnya suka mencoba hal baru, periang dan pastinya mudah bergaul. Memasak, saya jadikan alat untuk melepaskan stres setelah penat bekerja. Cantik dan mandiri adalah kriteria pasangan yang saya cari. Hai ladies, izinkan saya memiliki salah satu hati dari kalian. Jadi ini bagus sekali. 2009 bandnya baru saja terbentuk, tetapi dia sudah berpikir jauh ke depan mengenai investasi yang bisa dikaryakan. Punya studio, punya kafe, ini anak muda. Anak muda yang sukses. Saya rasa itu menjadi poin penting yang dilihat oleh Nona, betul atau tidak Nona? Iya, memang aku ngelihat itu sama kamu. Kamu orangnya, aku dari tadi carinya memang orang yang bekerja keras. Terus sisi kamu suka seni, sisi kamu juga suka untuk berwirausaha, aku suka. Punya masa depan gitu ya. Wow, lumayan nih ya. Prestasi juga buat kamu, 8 lampu masih menyala dan beban juga karena harus mematahkan hati wanita-wanita single yang punya harapan besar ke kamu. 6 lampu harus dimatikan dengan cepat, lakukan itu. Cepat ya. Iya. Nggak bisa lama-lama ini. Jangan, kasihan iklan ya. Okay. Lanjut. Silakan Daniel tentukan pilihanmu sekarang. Nona banyak membanjiri pujian-pujian, kalimat-kalimat positif kepada Daniel, Leonie, dan aduh Cindy, goodbye. Silvi, Daniel tuh orangnya easy going. Tapi aduh gak diterima pujian yang kurang. Berapa lampu lagi? 3 lampu lagi. Kembali menuju ke Nona. Lebih rame lagi. Apakah Nona? Yeay, dilewati.
Dan kita terganggu dengan suara penonton kita yang mempengaruhi. Arini dan juga Anis. Maaf ya. Maaf. Usia seumuran nampaknya. Dia kemana? Kemudian mereka siap untuk memberikan pernyataan. Sinta atau Reza? Aduh, Sinta. Aduh, padahal sama-sama dari Jogja. Anis dan juga Reza yang dipilih oleh Daniel dan mereka siap memberikan pertanyaan. Silakan pertanyaannya apa, Daniel? Oke. Pertanyaan saya simpel aja. Kalau nanti pun ada kesempatan kita duet bareng nyanyi, lagu apa yang kalian pengen nyanyikan buat sama saya? Sekarang giliran Reza untuk menjawab. Lagunya apa, Reza? Saya sih suka lagu pop yang romantis, percintaan. Kalau misalnya kita bisa duet bareng, mau banget. Judulnya apa kira-kira? I Wanna Take Forever Tonight juga boleh. Wow. Okay. Terus banyak deh. Kalau Anis, ada dua pilihan ya. Yang pertama, Thanks God I Found You. Yang kedua, Adera. Dan kau hadir, merubah segalanya. Lebih indah, itu gak bukan favorit saya juga tuh. Oke, berarti sudah kita tampung jawabannya Anis dan juga Reza. Siap? Siap. Iya? Aduh lagi. Berat ini. Oh, ya, memang berat, makanya gini. Tenang aja dulu, relax. Minta petunjuk siapa yang akan menjadi pasangan malam ini. Kami pastikan Anda pasti akan bersama dengan seseorang. Sambil diperhatikan baik-baik, kiri Anis, kanan Reza. Anda punya beberapa menit untuk memutuskan. Karena kami akan break dulu sekarang. Tetap di Take Me Out Indonesia. Sudah mencapai titik puncaknya, dia harus membuat keputusan. Satu di antara mereka akan jadi pasangan kamu, Daniel. Anda sudah mencapai titik nadir. Daniel, tentukan pilihanmu. Reza atau Anis, dua-duanya terdiri dari 4 huruf. Reza, 24 tahun. Reza umur berapa? Usianya sama ya. Memiliki hobi yang sama. Yeah, melenggang menjauh dari podium Reza. Menuju ke Anis. Anis suka dua lagu, Thank God I Found You dan juga Lebih Indah. Kira-kira pokok lagu tersebut apakah juga disukai? Oh. 22 usianya, seorang sekretaris. Teriakannya lebih kenceng kalau dia jalan ke Anis. Tapi kalau Anda ada di sini bersama dengan kami pemirsa, Anda bisa merasakan gemuruh Dom Ancol ya. Menurut penonton, dia cocok dengan Anis. Penonton mencegah dia mendekati podium Anis. Tetapi pria single punya hak pemilih. Untuk Reza. Dani dan Reza. Aduh, ini miris banget ya. Tadi saya ingat yang suka lagu ini Lebih Indah tuh Anis gitu ya. Tapi yang dijemput pasangannya malah Reza. Gak apa-apa ya Anis ya, tetap berjuang, jangan patah semangat ya. Reza, berapa episode di sini? Baru ya? Oh iya benar, baru hari ini, betul-betul. Reza sama Sinta dipisahkan dulu. Selamat buat Anda berdua, silahkan ngobrol lagi di belakang.
kau cantik hari ini dan aku suka. Lagu ini buat Reza karena menurut gue dia yang terbaik. Menurut aku Daniel itu cute, manis, hidungnya mancung, apalagi rambutnya aku suka. Terus satu lagi suaranya bagus. Ya, mudah-mudahan sih kapan-kapan bisa duet bareng.